Kapolres Metro Jakarta Barat Kombespol Hengki Haryadi didampingi Kasat Intel AKBP Muzeni mengunjungi Polsek Palmera Jakarta Barat. Kapolsek Palmera Kompol Aryono menyambut langsung kedatangan Kapolres Metro Jakarta Barat. Rangkaian kegiatan kunjungan tersebut dibuka oleh MC Bribda Indah, kemudian sambutan oleh Kapolsek Palmera, dan dilanjutkan arahan dari Kapolres Metro Jakarta Barat. Pada paparannya, Kapolres menyampaikan agar kepada anggota Polsek Palmera agar selalu bersyukur karena tugas sebagai polisi merupakan profesi yang sangat mulia, di mana polisi dapat melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Sebaliknya, agar anggota polisi tidak bertindak arogan dan menyalahgunakan wewenangnya, Kapolres juga memberikan motivasi dan dorongan kepada anggota Polsek Palmera agar dapat melaksanakan tugas dengan niat yang baik dan semangat yang tinggi yang memiliki kepribadian pemimpin. Di akhir paparannya, Kapolres kembali menegaskan agar dapat tulus dalam menjalankan tugas dan tidak menyakiti masyarakat. Yang saya lihat di sini rekan-rekan sekalian, ya inilah namanya pengakuan masyarakat. Guru-gurunya sedih, tepatnya Pak Murid, enggak. Pensiun apa segala, iya, ini jagain anak-anak saya, siapa nanti Pak? Itu maksudnya, paham ya? Ya, paham. Itu maksudnya. Ya. Kemudian saya dengar, soalnya saya, kan saya pasti keliling tuh malam kemana, saya nggak mau dengar dari ini, takutnya banyak apa yang palsu. Makanya saya harus dengar dari masyarakat, gimana Kapolsek? Nah, itu bangga betul. Kayak saya dengar cerita Pak Mario, aku dikasih duit berapa pun nggak akan ini, tapi dengar cerita itu ya udahlah itu kan luar biasa. Ya. Itu namanya novisim notanya. Artinya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan itu bertugas itu, tolong. Pertama, niatkan bahwa itu adalah ibadah. Niatkan bahwa itu adalah ibadah. Dilaporkan oleh Ibtu Bahrun Kanit Bimas Polsek Palmera. Salam Tribrata.